selamat datang di Senam Gemas. Kali ini kalian ditemenin sama aku lagi, Lisha. Eits, Popel, tinggi badan kamu bikin kamu nggak pede. Pakai baju apa aja tenggelam. Jangan khawatir ya, tenang aja karena aku bakal ngasih tau kalian gimana caranya senam gemes yang bikin tinggi badan kamu nambah. Cus, langsung aja ikutin gerakannya. Gerakan yang pertama ada low lunge art. Ini adalah salah satu cara gerakan yoga yang bisa untuk meninggikan badan. Popel juga bisa membuat kaki dan tulang punggung menjadi lebih panjang dengan melakukan pose yoga ini loh. Caranya, pertama kamu harus mengunci kedua telapak tangan dengan jari. Kemudian rentangkan ke depan, tekuk kaki kanan dan renggangkan kaki kiri. Renggangkan sejauh yang Anda bisa. Tahan selama 30 hingga 60 detik. Lakukan gerakan yang sama dengan menukar posisi kaki sebanyak 3 hingga 4 set. Gerakan yang kedua ada side stretch. Merenggangkan tubuh ke samping juga bisa menjadi salah satu cara untuk meninggikan badan. Loh, gerakan ini namanya side stretch. Caranya, berdirilah tegak dengan merapatkan kaki, lalu genggam tangan Anda dan bentangkan ke atas kepala. Setelah itu, tekuk tubuh bagian atas ke arah kanan. Tahan perenggangan selama 20 detik, kemudian ulangi gerakan dengan arah yang berlawanan. Yang ketiga, Popel, ada wake up stretching. Ini bisa dilakukan rutin setelah bangun tidur loh. Caranya, rentangkan tangan di atas kepala dan buat tubuh seolah-olah terasa tertarik ke depan. Lakukan gerakan ini selama 30 detik, lalu rentangkan tangan dan kaki ke arah langit. Tahan selama 15 hingga 20 detik, ulangi gerakan ini selama 5 hingga 7 menit agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Popel, itu tadi adalah 3 gerakan cara menambah tinggi badan. Jadi buat kamu nggak ada lagi nih rasa insecure dan bebas mau pakai baju apapun. Nah, Popel, jangan lupa nih langsung aja di subscribe, like, dan share YouTube Popular Magazine Indonesia. See you!